Pertama masuk setting. Nah, kita ulang ya. Nah, ini kan kursor nih. Ini ada kursor dan ini ada mode mouse. Ini bisa berganti-ganti. Nah, kalau mode mouse ini, balikin lagi pencet mouse ini. Nah, sudah pergi. Masuk ke setting, kemudian kita lihat di sini ada network setting. Nah, dia akan muncul nih WiFi yang terdekat di rumah kita atau WiFi kita. Di sini pilih, klik OK, tinggal masukin passwordnya aja. Nah, setelah password sudah dimasukkan, lalu kita OK. Seperti ini, dia akan connect. Nah, connect successful, artinya sudah connect nih ya. Nah, ini sudah bisa digunakan nih. Buka YouTube, dia loading dulu sebentar. Nah, seperti ini ya. Itu tes. Nah, ini tergantung sama jaringan ya. Kalau jaringannya bagus, dia akan cepat ya. Nah, ini sudah berjalan, YouTube-nya bisa dipakai. Kalau kamu ke pencarian seperti biasa, ada di sini. Ya. Oke, cukup mudah penggunaannya. Nah, kalau mau Google Play atau Play Store, tinggal di login aja seperti biasa. Di sini pilih sign in dan masukkan email Anda masing-masing. Nah, setelah sign in, pilih accept dan Play Store sudah terinstall di sini ya, sudah selesai diinstall. Nah, kalau untuk nonton TV biasanya saya pakainya, nah ini dirubah dulu nih modenya ke mode mouse. Nah, untuk mencari di sini. Saya itu biasanya TV MGo untuk nonton TV nasional. Nah, download. Nah, saya biasanya suka pakai yang hijau nih. Yang warna hijau. Untuk nonton TV nasional. Malaysia juga ada. Singapura juga ada. Ini proses install. Lanjut, open. Kita pilih open. Nah, biasanya dia akan minta seperti ini dulu. Di rating nanti aja. Pada saat terbuka ada iklan sekali. Nah, kita back aja. Nah, di sini keluar TV-TV nasional. Ada Trans TV. Kemudian ada Trans 7. TVNet, RTV, TV One, JTI, MNC Global iNews, dan beberapa TV-TV lainnya seperti TV 1, TV 2, TV 3, TV Malaysia itu ya. Sini kita coba dulu RCTI. Oke, loading dulu. Nah, ini sudah bisa ya. Nah, untuk resolusi bisa diatur di sini. Resolusi di mana ya? Nah,
ini kompas. Nyata resolusinya nggak bisa dirubah ya. Di sini dia mengikuti otomatis. Kita resolusinya nggak bisa diubah di sini. Jadi dia otomatis mengikuti internet yang ada. Oke, itu cara nonton TV. Pakai itu atau bisa dengan video.com. Video.com juga bisa. Di sini ada video.com. Nah, di sini ada TV Live nih. Live. Pilih. Nah, di sini sudah ada TV-TV nasional, tapi kecuali RCTI Group nggak ada ya. Kalau mau nonton RCTI Group bisa di TV Emgo tadi. Kita tes sekali, tinggal play aja. Nah, pasti ada loading. Nah ini, kalau ini resolusinya bisa diatur. Auto 720 atau 480. Nah, ini bisa resolusinya diatur. Oke ya. Ini sudah cara nonton TV menggunakan Android. Dan Anda bisa download apapun di sini Play Store yang ada. Ya. Tinggal kalian mau download silahkan, tinggal ketik. Oke, cukup sekian cara pasang TV Android pada TV.